Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Perdana Mancing ya. Di video unboxing ala Perdana Mancing kali ini kita kedatangan sebuah paket ya. Sebuah paket dari Firecast. Ini dia paketnya. Ya. Oke, sebelum kita unboxing, jangan lupa ikutin terus video Perdana Mancing. Support channel Perdana Mancing dengan like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe karena subscribe itu gratis. Oke ya, kita langsung unboxing aja ya. Kita buka, kita cari tahu isinya. Kita butuh cutter ya. Oke, ini ya. Kita langsung unboxing aja. Ini dia barang. Pasti di ini ya, plastik clip ya. Kita taruh dulu. Dan pastinya biasanya kita dapat stiker. Ini dia. Stikernya agak berbeda ya. Biasanya gambarnya ikan. Wah, kali ini gambarnya wah agak ekstrim ini. Fire cash, passion never give up, cash and cash destroy. Oke. Mantap ini. Stiker ini buat kenang-kenangan ya. Sebenarnya kalau dipikir nggak seberapa sih, cuman kadang kalau misalnya kita sudah dapat seperti ini agak berbeda ya kita perasaannya. Bisa untuk kita tempel di tempat-tempat yang kita inginkan. Oke, kita taruh dulu plastiknya. Stikernya kita taruh, langsung kita buka. Oke, kita buka ini plastiknya ya. Oke, kita buka. Ini dia plastiknya. Dia masih dalam plastik clip ya. Oke, kita buka clipnya. Dan kita taruh dulu. Dan ini dia barangnya. Firecast light holster atau tas aksesoris mancing ya. Ini tempatnya di pinggang sama di paha ya. Maksudnya dikaitkan di pinggang sama di paha. Oke. Ini. Ya. Ini untuk tempat joran. Ini untuk tempat tang ya, 3 layer ya. 1 2. Ini untuk tempat tangnya ya. Ini untuk tempat tang. Terus ini the ring ya atau ring tipe D ya untuk mengaitkan grip ya. Untuk tang, ini untuk grip, terus ini untuk tempat joran. Nanti untuk gambar orinya dari Firecast nanti saya cantumkan di atas ya. Joran, ini untuk grip, terus ini untuk tangnya. Nanti kita coba kita pasangkan pakai tang itu ya. Sama kita pasang jurannya kita. Ini seperti apa nanti. Oke ya, ini untuk grip. Ini kita gantungkan, kan biasanya ada tipe grip yang gantung atas sama gantung bawah ya. Ada aksesorisnya gitu. Tapi kalau yang biasa biasanya cantolkan satu aja. Cantolkan grip. Oke, mantap ini. Kita coba. Kita rangkai sebenarnya gimana ini. Oke, kita lepas. Terus oke, ini dia. Jadi ini kita kaitkan ke pinggangnya. Ini pinggang, terus yang ini ke paha. Jadi nanti posisinya seperti ini. Karena kita mau pasang di paha sebelah kanan ya, jadi gini, seperti ini. Ini nempel ke paha, ini ke pinggangnya. Pas apa namanya ini? Seperti ikat pinggangnya untuk jangan jatuh. Terus ini untuk yang di pahanya. Terserah untuk teman-teman ya.
Jadi ini mau di sebelah kanan bisa, untuk sebelah kiri bisa, tergantung kenyamanan. Oke, barangnya terpercaya ya, kalau kita pesan barang dari Firecase itu memang kualitasnya oke. Terus di samping itu ini produk lokal ya, tapi kualitasnya sangat terjamin. Biasanya kalau teman-teman pesan itu biasanya kalau misalnya ada kecacatan, tapi itu bergaransi ya. Oke, ini mantap ini ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin bingung untuk cari tas aksesoris, ini mungkin bisa jadi referensi ya. Kualitasnya oke. Oke, kita coba pasang pakai ini ya, pelekatnya ya. Saya ambilkan tangnya, terus ini gripnya. Kita coba dulu ya. Latar belakang ini untuk tangnya ya, ini untuk tang kita masukkan sini, terus kita tempelkan, terus ini kita taruh di sini gripnya, terus kita coba untuk ini ya, majuran. Kita coba untuk yang kita pakai yang spinning ya. Untuk contoh aja ya. Oke, seperti ini dimasukkan ke sini, terus kita kunci dengan ini ya, perkat ya. Oke, seperti ini. Terus ini letaknya di pinggang. Nah, jadi seperti ini kira-kira ya. Saya salah satu ini ya, pengoleksi perlengkapan mancing ya. Jadi kalau saya mancing itu biasanya saya suka tuh perlengkapannya itu lengkap, fasilitasnya itu lengkap sih. Jadi saya suka koleksi jadi sedikit. Cuman saya lebih cenderung ke ini ya, Firecase ya, karena kita udah terbiasa pakai produk Firecase itu, kita udah percaya produknya kualitasnya oke. Dan saya merekomendasikan untuk teman-teman ya, cari mungkin untuk perlengkapan mancing bisa langsung hubungin Firecase, ada Instagramnya, ada juga di Shopee, terus ketik aja Firecase gitu muncul itu ya. Untuk ini alamat untuk nomor atau linknya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau pesan langsung aja. Oke, jadi kayak gini ya. Ya, contohnya seperti ini. Mantap ya. Tas aksesoris perlengkapan mancingnya. Jadi buat teman-teman mancingnya biar tambah simpel dan keren. Oke, kita taruh. Sebelumnya inilah bahan-bahan yang ini benar-benar kualitasnya oke ya, luar biasa ini Firecase. Oke, kita taruh. Jadi itu tadi sedikit unboxing dan keterangan tentang tas aksesoris mancing dari Firecase. Ya, buat teman-teman yang sudah mengikuti video Perdana Mancing, saya ucapkan terima kasih ya, support terus channel Perdana Mancing dengan like, komen, dan subscribe. Bagi sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, sampai ketemu di video unboxing alo Perdana Mancing berikutnya. Jangan lupa tetap tonton terus video Perdana Mancing. Perdana Mancing, mancing terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.